Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Juragan Baju Pada kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa produk yang sudah kita beli dari TikTok Dengan harga yang sangat-sangat murah Apakah worth it kita beli ataukah tidak dengan barang kualitas yang diberikan Dengan harga yang ditawarkan oleh TikTok Oke kita unboxing dulu dari yang sebelah kanan. Di sini sudah ada sepatu perempuan ya. Saya belinya di angka... Sebentar kita lihat di harga 134.900 135.000 lah ya ini dia produknya seperti ini worth it atau tidak menurut teman-teman kalau menurut saya ini lemannya bagus lemannya tidak ada yang cacat ya biasanya di bawah harga 100.000 itu lemnya berselemak seperti ini ini tidak untuk ininya juga bagus dan oke okay. dengan harga Rp145.000 rekomendasi kalau sepatu ini rekomendasi jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki produknya nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi oke okay. untuk produk pertama kita sudah selesai kita lanjut ke produk kedua ini saya beli di harga 119.900 jadi 120.000 genapnya. Seperti ini dia ada tali, ada selewetnya juga. Bagus. E, lemannya juga bagus. Ini tidak jahitan ya. Jadi ini kalau ditekuk seperti ini dia oh, tidak, tidak mudah koyak ya. Seperti ini Sofelia. Ini rekomendasi juga bagi teman-teman yang ingin membeli produknya. Kalau teman-teman nyari yang bagusnya lagi, ini sebenarnya tidak masuk ke kategori bagus ya. Ya ini termasuk ke kategori ada dan hemat ya. Ini hemat. Paket hemat dengan kualitas tidak memalukan. Kalau mau yang bagus tahan sampai 5 atau 10 tahun, harganya memang lebih mahal. Ini paket hemat. Jadi kita bisa memakai produk-produk terbaru dengan harga yang terjangkau. Jadi bisa ganti-ganti model. Oke. Okay. Kita lanjut ke produk selanjutnya. Ini ada baju setelan Baju setelan Oh, yang ini dulu. Kemeja tenun ikat songket pria Lukman. Oh, seperti ini. Di harga serat 99.999 Rp100.000 untuk yang ukuran L. Jadi, kalau yang SL dia di 140 seperti ini, saya ambil yang ukuran XL, dan ini menjadi lebih besar, dia ada kepada saya. Ya. Kenapa biasanya saya beli produk dari online itu ukuran L kekecilan? Karena saya pakai ukuran L. Kalau saya ambil ukuran L, dia ngepas dan tidak bisa dibesarkan. Kalau seperti ini SL, dan ini bidangnya besar, hmm, lebar, dan kalau besar ini masih bisa dikecilkan. Oh ini ada kancing, oh kancing seperti ini, seperti koki Sunda. Oh, oh 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 ini cuma ada di atas satu. Oke langsung saja kita tes. Wah warnanya elegan, saya suka warna hitam. Wah keren. Oke langsung saja kita tes. Makaiannya, oh. Oke okay, kita lanjut langsung ya Kita review produk Adam-adam Walaupun ini saya sudah pakai dua lapis baju Tapi hmm, lumayan adem Jahitannya rapi Tidak bau Oke okay, lanjut ke baju Selanjutnya Selanjutnya Ya ada setelan oversize wet and set atau set atasan dan celana jogger ya jadi seperti ini harganya di 91.992.000 dia sudah ada baju dan ada penutup kepala seperti ini ada ikat kepala juga jadi ini kalau hujan-hujan udah bisa dipakai kalau untuk latihan pun sudah boleh dipakai dia juga ada celana jogernya seperti ini celana jogger seperti ini harganya di 99.999 rupiah worth it menurut saya ini worth it sudah dapat 100.000 sudah dapat satu set dan ini sudah saya pakai memang ini sablon sablon ini sablon yang ini sablon sablon dan kainnya ini kalau teman-teman pakai lapisan lagi, kalau nggak pakai lapisan ini akan gatal. Ya worth it, hemat ya. Kalau untuk kenyamanan ini tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena ini di dalamnya gatal. Harus pakai daleman. harus pakai singlet, ya. Kalau nggak ini akan gatal. Kalau celana oke, okay. celana rekomendasi, rekomendasi celana. Lanjut ke produk selanjutnya. Oke ini kita langsung pakai saja karena pun menurut saya ini bagus ya. Bagaimana menurut teman-teman? silahkan komen di kolom komentar. Kalau tidak bagus nanti saya tidak akan sematkan produknya. Kalau bagus saya sematkan jadi bagi teman-teman yang ingin membeli produknya boleh langsung klik link keranjang kuning atau klik uh, apa uh, nanti saya akan arahkan ke Shopee atau ke Tiktok ya. Produk selanjutnya dari TV Nah ini produknya lagi booming booming sekali. Sebenarnya saya mau beli masker ini. Masker TV seperti ini. Ini ada masker yang ini untuk mengecilkan pori-pori dan ini untuk mengangkat komedo. Betul kan? Nah, ini dua ini karena lagi diskon jadi saya ambil semuanya. Ambil satu paket ada krim siang malam, ada serum, ada Oh ya, drug spot untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kedepannya. Dan yang terakhir itu ada mainan. Jadi yang pertama saya beli sendiri mainan seperti ini. Ini lagi viral di TikTok juga nih. Nah, seperti ini. Karena memang penjualannya banyak, saya dikirimin sampel sama TikTok. Ini dikirimin sampel ya sama TikTok. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki produknya dan ini belum saya kasih baterai karena pembukanya tidak ada. Hilang. Ini ada pembuka semalam kemana hilang. Jadi bentuknya seperti ini. Bagi teman-teman juga yang ingin memiliki produknya itu harganya tidak sampai 100.000 ya kalau salah. Eh kalau nggak salah ya. Nah, sama loss packernya di sini kalau yang ini di sini bentukannya sama sama semua dan ini sampel dari tiktok dan ini saya beli sendiri dan alhamdulillah penjualan kita di live ini sangat banyak sekali sehingga kita dapatkan sampel jadi bagi teman-teman yang ingin join live juga bersama kita silakan nanti kita akan live setiap hari di channel Gibran Haidar Ajis ya bagi teman-teman yang ingin berteman dengan saya di TikTok, boleh langsung klik Gibran Haidar Ajis. Oke, saya Najwar. Mohon pamin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.